Turki mengecam Israel atas serangan terhadap sebuah sekolah di Han Yunis, Jalur Gaza, Selasa 9 Juli 2024. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut serangan itu merupakan pembantaian kepada puluhan warga sipil Palestina yang tengah berlindung. Menurut Kemenlu Turki, serangan itu sebagai upaya pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyabotase negosiasi gencatan senjata di Gaza. Pernyataan tersebut juga menyusul soal kuburan massal yang ditemukan di Han Yunis. Turki menilai serangan Israel itu bertujuan untuk memusnahkan rakyat Palestina sepenuhnya. Kemenlu Turki lantas menegaskan bahwa Israel akan bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindakan mereka yang dinilai telah menentang semua nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Sebelumnya pada Selasa 9 Juli 2024, Israel meluncurkan serangannya terhadap sekolah Al-Auda di Al-Basan, Han Yunis, Jalur Gaza. Seorang sumber di Rumah Sakit Nasser Han Yunis melaporkan, serangan itu menewaskan 29 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Menurutnya, serangan Israel menghantam area pintu masuk sekolah yang tengah menampung para pengungsi di Gaza tersebut. Hamas pun menuding Israel sebagai pelaku atas serangan yang mematikan itu. Sementara itu, Israel mengeklaim sedang memeriksa laporan-laporan terbaru terkait serangan di sekolah Al-Auda Han Yunis. Meski begitu, Israel menyebut serangannya menargetkan pasukan Hamas yang bersembunyi di sekolah-sekolah. Namun Hamas membantah klaim Israel bahwa mereka menggunakan sekolah dan fasilitas sipil lainnya untuk tujuan militer.